Halo teman-teman. Oke, jadi ini aku lagi di studio, tapi ini hari Senin, Senin malam, dan hari Senin tuh teman-teman di studio itu nggak masuk ya. Oke, Senin dan Sabtu itu nggak masuk. Jadi ceritanya ini aku mau atur ulang posisi atau layout dari studio ya. Kebetulan kita udah nggak muat lagi tuh kalau di sini sekarang mejanya ada 3, jadi nggak muat lagi. Jadi aku baru beli meja 1. Ini warna hitam merek IKEA, sama satu tipe dengan yang ini nih, warna putih. Oke, tingginya sama dan panjangnya juga sama. Oke, sekarang tantangannya adalah kita mau atur layoutnya itu seperti apa. Oke, apakah seperti ini? Oke, jadi yang itu begitu, nanti yang putih dan hitam ini juga seperti ini, horizontal seperti ini. Tapi let's see ya, mari kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Kita akan coba beberapa variasi. Stay tune aja ya. Oke, teman-teman, kira-kira seperti inilah hasilnya ya. Ya, aku tahu agak sedikit padat sih ya, tapi memang padat sih. Jadi di sana ada 2 meja. Oke, untuk 4 orang. Sini juga ada 2 meja. Oke. Depan dan belakang. Ya, sementara ini dulu ya. Karena kita masih ruangannya seperti ini. Nanti kalau udah dapat studio baru kita buat lebih besar lagi. Oke, di samping juga kita lagi nge-rehab rehab ya. Jadi kita buat mejanya, kemudian kita pasang peredam suaranya karena bakal ngerekam di situ nanti untuk semua keperluan video YouTube, juga untuk podcast nanti juga ada di dalam. Oke, nanti kita akan bahas kalau udah jadi semuanya, tapi sekarang kita mau bahas yang lagi viral tentang seorang customer yang pesan desain vektor wajah, ilustrasi wajah ke seorang desainer atau ilustrator dan agak keras kepala cuy. Agak emosi ya bacanya, tapi ini bisa jadi pelajaran buat kita teman-teman desainer dan ilustrator yang berada di industri kreatif. Oke, itu aja langsung kita bahas ya. Oke, langsung kita bahas aja teman-teman. Di sini ada kasus yang lagi viral yang di mana-mana tuh lagi dibahas Instagram, Facebook, Twitter, teman-teman. Dan di sini ada satu orang customer, kita sebut aja namanya si Kakak karena aku nggak tahu namanya ya kan. Kakak ini keras kepala, memang customernya agak keras kepala nih. Yang kedua itu si desainernya. Jadi mereka berdua ini chattingan orderannya itu dari WhatsApp, oke? Langsung aja di sini kita lihat. Nah, di sini aku ngambil dari ngambil postingannya atau cerita itu dari sarangeditor.id ya. Ini kejadian real kayaknya nih ya, teman-teman. Tapi di sini nomor si kakaknya, customer-nya itu di sensor. Jadi kita nggak tahu nih nomornya mau berapa ya. Oke, jadi si customer si kakak bilang 30K ya sambil ngirim vektor wajah. Mungkin dia nanya ini satu vektor wajah 30.000 ya. Dan dia ada ngirim satu foto lagi. Ini mungkin foto yang mau dijadikan sebagai vektor, teman-teman. Kita lihat balasan dari si desainer, si ilustratornya, 30K 30.000 per kepala om. Itu kan day by-nya ada 2. Dihitung satu aja day by-nya. Oke, berarti di foto yang ini itu seperti foto keluarga ya. Oke. Jadi hitungannya 3 kepala 90.000. Oke. Nah, si kakak balas nih. Waduh, cuman editan kayak gitu setara gaji kuli. Dia emot ketawa cuy, up keras, ngakak. Bentar, oke. Emang salah kalau ilustrator tuh gajinya setara kuli gitu? Emang kenapa desainer kalau gajinya tinggi? Ini juga 90.000 nggak tinggi-tinggi amat, itu udah standar cuy, udah murah cuy. Oke, kita lanjut.
maksudnya apa sebar nomor gue? Oke, ini 5 menit kemudian ya. Mungkin si desainernya itu up ke status WhatsApp atau kemana gitu kan. Nomornya itu nggak disensor. Jadi si kakaknya ini marah agak kesel nih. Maksudnya apa sebar nomor gue? Gue viralin boleh, nggak klarifikasi post di YouTube. Oke, ini desainer nggak ada balas kan? Karena memang niatnya udah nggak betul nih si kakak nih. Makin rame aja nih yang chat, ku report IG lu boleh. Oke, kita next, makin seru nih ya. Maaf bang, tadi saya kebawa suasana. Oke, agak emosi desainernya. Agak dek juga gitu dibilang editan gitu doang. Padahal saya garapnya 2 jam lebih per kepala. Betul itu, 2 jam per kepala ada 4 kepala kan cuy. Debaynya ada 2, kemudian istrinya 1 mungkin ya. Di fotonya itu ada 4 orang, kurang lebih 5 jam lebih gitu yang ngerjainnya. Coba deh abang lihat tutorial di YouTube. Nggak gampang bang, jadi saya agak gimana gitu dibilang gitu-gitu doang. Oke. Si kakaknya nih balas lagi nih. Kalau nggak jadi ya udah, jangan asal posting. Aduh. Gue di spam nih gara-gara lo. Pertanggungjawaban lo apa coba? Editan lo juga nggak bagus-bagus amat. Minta dibayar mahal. Bos, itu nggak mahal doh. 90 ribu cuy. Nggak sampai 10 ribu cuy. Ngotak, najis, ketemu aja, gua pukul kepala lo. Tunggu 24 jam, angus sih gitu. Waduh, ngeri berat cuy. Oke, ini gak dibalas ya sama si desainernya hari ini. Ini ceritanya mungkin udah berlalu satu hari. Jadi ini hari ini, bang tolong balas, please bantuin gua. Kita damai aja bang, chat WA gua sampai 7.000 lebih, yang telepon sama VC juga ratusan. Tolong post lagi bang di FB-mu. Oh dia post di FB ya. Gua benar-benar minta maaf. Ini aku heran ya, di awal tuh agak keras cuy, di pertengahan ini kok agak ini ya, sampai minta maaf cuy. Kakak gua juga udah diteror juga IG-nya, oke. DM gua rame juga, gua kemarin niatnya bercanda bang, malah dianggap serius. Deh, gimana tuh kalau bercanda tuh? Ini keseringan netizen Indonesia kayak gini cuy, kita keras di awal ya kan, lembut, lembek juga di akhir ya. Ini desainernya balas, yang ini nusuk lagi nih, sambil nge-reply, editan lo juga nggak bagus-bagus amat. Oke ya, bantuin, up trust, najis kata desainernya. Oke, ini sama-sama keras kepala sih nih. Oke, si kakak bilang, aku mohon bang, gua kena hantam kakak gua sampai aku jadi order deh. Aku jadi order deh, 90 ribu kubayar katanya. Itu WA aku bisnis soalnya, yang urusan kerja sampai tenggelam terus katanya. Kita lihat, what? Gokil cuy, ini ada 24.965 pesan dari seribuan lebih chattingan cuy. Waduh, gokil sih. Ini 90K aja gak mampu bayar. 90K aja gak mampu bayar bos. Hargailah bos. Oke, banyak. Jadi teman-teman si desainer nih pada ngirim komplainan ya, terus nyerang si WA pribadi dari atau WA bisnis dari si kakak ini. Oke, udah 26.000 sekarang chatnya. Nah si desainer balas nih, oke bang, udah aku hapus postingan-postingannya. Buat pelajaran ya, lain kali jangan ngerendahin orang. Oke, ini dia udah ceritanya udah satu hari ngenaikin di Facebook nih. Iya bang, maaf, nggak akan lagi. Eh, gimana IG aman? Loh. Nanti loh, ini kok gak nyambung ya? Iya bang, maaf. Ini 13.38. 10 menit kemudian, dia bilang, dia ngirim WhatsApp. Eh, gimana IG aman? Nah, si desainer balas. Waduh, gimana tuh? Kok masih di report bang? Kirain clear masalahnya. Oh, I see. Berarti si kakak atau si customer keras kepala ini nge-report IG-nya supaya di take down sama si Instagram cuy. Jahat banget nih orang. Terus dia ketawa, ih gokil ini anak nih ya. Wah kok najis tolol, lu kira gua bakal minta maaf beneran sama lo? Gua salah aja kagak, emang bener editan lo jelek dan overpriced. Suruh yang banyak lagi pasukan lo, gak takut gua. Tahu. Oke ini, aduh gokil sih ini. Ini Instagramnya, akun anda telah dinonaktifkan. Oke, ini pertama aku bilang sama desainernya ini masih bisa ya, masih bisa diselamatkan. Ikutin aja itu langkah-langkahnya ya. Kalau ngerasa benar sih nggak apa-apa. Itu banyak kejadian Instagram yang di take down itu bisa lagi kok kembali. Aku doakan mudah-mudahan kembali ya, teman-teman. Oke, kita akan lanjut di sini ada beberapa trade
dari Twitter juga dan Instagram story, kita akan baca lihat sebentar. Kena mental sampai deal mau bayar 90k, IG-nya kena serang sampai IG ceweknya terus putus. Oke, ternyata si kakak ini ceweknya juga diserang coy sama netizen. Ini Instagram dari ceweknya. Kita emang udah putus dari semalam, stop komen di post gua, stop chat gua. Gua tahu dia kekanak-kanakan. Penyebab putus, utama putus bukan cuma masalah itu BTW. Jadi jangan mikir gua ninggalin karena hal sepele katanya. Oke, jadi mungkin udah ada masalah lain ditambah kejadian yang itu ya, buat rame pasti ya udah kena putus lah ya. Oke, ini kalian bisa baca-baca, nanti aku tweet Instagram sarangeditor.id ini aku cantumkan di deskripsi di bawah buat yang pengen lihat dan baca langsung. Buat yang pengen nyerang di sini kebetulan WhatsApp-nya disensor ya, jadi nggak bisa ya. Kalian cari sendiri aja, cuy. Oke, jadi pelajaran yang dipetik apa, teman-teman? Di sini aku nggak memihak kepada ini ya, nggak memihak kedua belah pihak gitu ya. Tapi aku mau support ya anak-anak desain ataupun teman-teman yang bekerjanya itu di industri kreatif, baik itu yang kecil maupun yang besar, mau vektor wajah, vektoris ataupun teman-teman desainer profesional ya, yang namanya kita sama-sama di industri kreatif ya harus saling support kan. Di sini aku mau bilang ke teman-teman ya, jangan takut bilang tidak kepada project-projectan ataupun customer yang tidak worth ya. Jadi contohnya kayak gini ya, kalau kalian merasa kalian minta jasa kalian itu dibayar 90.000 tapi si klien itu minta lebih murah dengan alasan kalian tuh jelek lah desainnya, atau kalian tuh pemula lah, kalian belum terkenal, kalian siapa lah gitu, itu jangan mau teman-teman. Aku udah pernah cerita di Instagramku, aku pernah juga dipojokin oleh klien di tengah-tengah tim si klien gitu ya. Aku minta pada saat itu desain logoku dihargai kalau nggak salah itu 1 juta atau 1.500.000, tapi klienku juga keras kepala kayak gini, sampai aku dipojokin di tengah-tengah timnya. Aku cuman bawa satu orang teman, jadi kita itu berdua dipojokin sama-sama. Ya, tapi untungnya di situ aku tetap kekeh bilang tidak ya, dengan keadaan si klien tuh minta harga lebih murah daripada harga yang aku berikan tersebut. Oke. Jadi ini jadikan pelajaran teman-teman ya. Jangan karena kalian kliennya itu memojokkan kalian atau menekan ngepres kalian, kalian tuh jadi menerima proyek yang tidak worth ya. Akan lebih rugi ketika kalian ambil proyek tersebut, teman-teman. Udah murah, terus kliennya pasti cerewet. Kayak gini, kalau kalian iya kan, kliennya pasti cerewet, minta ampun. Revisinya belum tahu, pasti banyak tuh revisinya. Ini harus begini, ini nggak boleh kayak gini, ini nggak boleh kayak gini tuh. Udah proyeknya dia minta murah, revisinya pasti banyak, ya. Kemudian, ya rugi lah, ya. Jadi, sangat-sangat rugi. Kita kerjanya itu mungkin bisa satu hari, cuma selesaikan, tapi gara-gara kliennya cerewet, revisi banyak, itu bisa berhari-hari. Di sini desainernya juga aku nggak membenarkan 100% ya. Di sini waktu awal-awal itu, ya awal-awal si desainernya kan sudah nge-up, ya, nyebarin nomor WhatsApp dari si calon customernya nih, si kakak keras kepala ini, ke Facebook. Nah itu juga nggak boleh ya teman-teman. Jadi ya mungkin gara-gara hal itu juga si customer ini malah jadi ngamuk ya kan. Jadi itu juga salah teman-teman ya. Kalau kalian mau nge-share sesuatu, ya di iniin aja, di sensor tuh nomor WhatsApp-nya, ya. Tapi kalau misalnya dia sudah melakukan hal-hal yang lebih dari yang lebih merugikan kita, teman-teman, bukan hanya nyerang di WhatsApp aja, tapi dia sudah melakukan hal-hal lainnya merugikan kita lebih banyak, gitu ya. Itu baru teman-teman boleh minta bantuan ya supaya militan-militan desainer gitu ya bersatu nyerang dia kayak gitu. Tapi kalau kita baca di awal kan seharusnya desainernya nggak perlu juga menyebarkan nomor WhatsApp dari si customernya ini, oke? Tapi customernya juga lebih banyak sih salahnya ya, sampai di akhir itu sampai ngeblok tuh. Ini gila sih, ini kurang ajar sih ini. Oke, itu aja teman-teman, semangat terus buat teman-teman kreatif ya. Baik itu yang paling kecil ya, vektoring wajah yang cuman dibayar 100.000 ya, 150.000, 50.000, kalian tetap semangat ya. Ini dijadikan pelajaran aja, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih buat yang udah menyaksikan. Terakhir, sebagus-bagusnya desain, ada aja yang gak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Berapa nomor WhatsApp itu? Ini nomor WhatsApp ini. Gila emosi aku nih, Pak. Tahu kapan nih kita sarang nih? Besok. Aku Rio Purba.
See you guys on the next video.